Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi dengan saya Teguh Samsul. Ya, di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara membuat proses kelapa mulai dari awal, ya, dari proses kelapa seperti ini hingga nanti ada tunasnya, ya. Teman-teman bisa mengikuti step by step mulai dari awal sampai selesai prosesnya. Ya, ini video kali ini sengaja saya buat durasinya agak lama supaya teman-teman benar-benar bisa mempelajarinya, ya, seperti apa yang saya lakukan kalau emang teman-teman yang berminat, ya, untuk membuat bonsai kelapa, ya. Oke teman-teman, ikutin proses pembuatannya, ya, mulai dari awal sampai selesai. Let's go. Thank you.
Oke teman-teman, hasil setelah dikupas jadinya seperti ini ya. Selanjutnya kita amplas dulu biar lebih halus, lebih licin. Ya, kita amplas dulu. Oke teman-teman, amplasnya udah selesai ya. Sudah selesai amplasnya, udah licin, udah halus. Selanjutnya tinggal kita taruh masukkan ke kaleng ya untuk proses penyemaiannya. Thank you.
Sudah siap proses sekitar 4 minggu yang lalu ya. Nah, ternyata sudah ada tunasnya teman-teman ya. Ini tunasnya udah kelihatan. Cuman ya untuk sementara biarkan di sini aja dulu. Ya, yang ini kita prosesnya di dalam air sini ya, di dalam kaleng. Biar akarnya tumbuh banyak dulu ke bawah. Baru nanti kita coba bongkar lagi dan dipindahin ke pot nanti ya. Kalau emang akarnya sudah banyak teman-teman. Sekarang sementara kita tutup lagi aja. Oke teman-teman, ya hasilnya setelah 6 minggu ya. Setelah 6 minggu hasilnya seperti ini. Ya. Setelah 6 minggu hasilnya seperti ini. Sebetulnya ini akarnya belum terlalu melilit bato sih. Sebetulnya programnya ini kan untuk melilit bato. Ini sebetulnya belum melilit bato banget, tapi ya enggak apa-apa ya. Kita langsung pindah ke pot aja biar nanti pot-nya kita programnya seperti ini teman-teman. Nah, pokoknya nanti kita program seperti ini untuk penambahan akar. Jadi kita tambah ini seperti ini ya buat nambah program akarnya. Coba simak ya selanjutnya. Silakan disimak proses pemindahan ke pot. Ya. Ini udah kita siapin di sini medianya, tanah seperti biasa. Terus ada sekam akar, ada pupuk kandang, terus kokovit ya sudah kita campur jadi satu semuanya ya teman-teman. Ikutin proses pemindahannya ya, karena pemindahan ini sangat penting ya, karena salah-salah proses pindahnya bisa berakibat nggak nunggu subur dan bisa mati.
Okay, teman-teman semua, hasilnya seperti ini ya, pemindahan ke pot ya. Insya Allah nanti jadinya dia akarnya akan melilit batok ya, batok kelapa. Makanya nih kita taruh di atas. Jadi tujuannya nanti sekitar 2 bulan lagi ya kan, kita akan buka bagian atas ini, sekitar 2 bulan lagi akan kita buka. Semoga nanti akarnya sudah melilit batok dan sudah banyak ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini yang sudah saya program, cuman ini baru sekitar 3 minggu ya. Sekitar 3 minggu saya taruh seperti ini. Coba kita buka ya, seperti apa akarnya, apakah sudah ada mulai yang melilit batok ya, kita cek. Tapi harusnya paling nggak sekitar 2 bulan teman-teman ya, biar lebih maksimal. Tapi nggak apa-apa nih, ini baru sekitar 3 minggu ya, kita cek dulu. Semoga akarnya sudah mulai ini. Ternyata sebagian sudah ada yang panjang teman-teman ya, sudah ada yang melilit batok ya, bisa dilihat di sini ya. Kita mungkin bisa siram pakai air nih ya, biar kelihatan. Nah, sebagian sudah melilit batok teman-teman. Jadi tujuan saya seperti ini nanti hasilnya teman-teman ya. Jadi yang ini di program seperti ini, tujuannya seperti ini ya, biar nanti akarnya seperti ini teman-teman. Jadi melilit batoknya. Coba kita siram air dulu gitu ya, biar kelihatan hasilnya seperti apa. Nah teman-teman, seperti ini ya, kelihatan kan. Jadi akarnya melilit batok ya, tapi masih sedikit memang ya, karena ini ada beberapa akar yang baru tumbuh lagi ya, lagi prosesnya sebetulnya nih. Makanya tadi saya bilang harusnya kita bukanya sekitar 2 bulan. Jadi kalau sekitar 2 bulan dia akarnya pasti lebih banyak dan sudah melilit batok semua. Kalau ini kan baru 3 minggu, tapi nggak apa-apa, supaya nanti hasilnya lebih maksimal, lilitan akarnya lebih banyak ya kan. Nanti akan saya tutup lagi seperti ini dulu, nanti sekitar sebulan atau 6 minggu lagi baru dibuka, supaya nanti akarnya benar-benar sudah penuh dan maksimal ya. Demikian teman-teman. Oke. Teman-teman, yang ini kita harus sehat mawar dulu sedikit ya, karena ini kan daunnya sudah mulai kebuka nih ya, daunnya sudah mulai kebuka. Jadi kita sehat mawar dulu, tujuannya ya seperti yang di video sebelumnya pernah saya utarakan ya, supaya nanti daunnya nggak terlalu tinggi, jadi bonsainya nanti mini dia, jadi kelihatan lebih manis, lebih indah kalau dipot. Jadi ini sehat-sehat mawar dulu ya, silahkan diperhatikan caranya supaya nggak salah, karena kalau salah bisa fatal, bisa putus, bisa mati juga nanti.
teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Setelah kita tadi pindah ke media tanah, ke dalam pot seperti ini udah kita kasih ini juga. Tujuannya adalah nanti biar akarnya lumpuh banyak dan bisa melibat ya, seperti ini. Tapi ini juga kurang sebetulnya, ini harusnya emang belum boleh dibuka ya. Cuman tadi karena saya penasaran, saya buka baru 3 minggu jadinya seperti ini. Ya teman-teman, ini hasil akhirnya. Semoga nanti kita tunggu 2 bulan lagi nanti baru kita buka. Semoga akarnya banyak dan sudah mulai dibatok. Sekian video kali ini dari saya, semoga bermanfaat. Tetap ikuti terus channel saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.
Thank you.